Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan Anda menanam hari ini, ingat menanamnya secara organik. Sore ini kita akan aplikasi casting. Ini hasil panen casting tadi siang. Kita akan aplikasikan ke tanaman buah yang ada di planter bag. Oke, ayo ke sana. Oke. Walau tadi yang di sana cabenya belum dikasih. Ini ada tanaman buah. Ini jeruk nagami. Ini bunganya udah jadi buah kecil-kecil. Jeruk satu lagi. Nah, ini sekalian pindah jeruk Bali. Ini jeruk Bali hasil stek sungkup. Walang nih, belalangnya banyak nih. Belalangnya, makan daun. Kita kasih ke ikan. Belalangnya kita kasih ke ikan. Ker. Caplok pula gue. Caplok. Ih, orang wani. Wani pula gue. Ada wani. Ini hasil stek sungkup. Kita akan pindahkan ke planter bag. Ambrol berarti yang komedian lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke nih. Iya. Wih, akare. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, media. Kacing, bela kacing. Kacing yuk. Ini kacing masih banyak. Cacing kecil-kecil yang baru netes masih ikut di sini, nggak apa-apa. Kebetulan ada teman-teman yang nanya, kalau budidaya cacing kemudian medianya ditanami pohon bisa nggak? Bisa. Cacing sama pohon itu kerjasama. Ini cacingnya. Nanti daun-daun tua yang jatuh membusuk dimakan cacing. Nah, cacing nanti mengeluarkan casing untuk penyubur tanah dan nutrisi bagi tanaman gitu. Satu lagi kita akan pindahkan tanaman petai. Petai
Ini dulu datangnya cuma 2 tangkai daun. Ini udah banyak, udah bercabang malah. Kita pindahkan ke tempat yang lebih besar. Yuk kita tumplek. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wih, kare. Ya. Oke. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sep. Ya. Oke. Tinggal disiram. Oke, bro. Kasihnya masih banyak nanti buat ngasih nutrisi tanaman yang lain. Wih, pohon mangganya, bro. Jadi, ini pupuk yang kita berikan di sekitar pohon mangga. Ketika penyiraman, nanti ketika penyiraman, nutrisinya akan ikut, ada yang ikut masuk ke tanah sehingga pohon mangganya ini ikut makan. Ini bro, kelihatan bro, ini banyak bro ya. Oke, terima kasih sudah nonton, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.